Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Juga. Bisa bicara dengan Sis Mary? Ya, sebentar. Mer. Halo sayang, udah bangun? Aduh, ada telepon tuh buat kamu. Bajunya bagus gak? Apa-apaan sih nih, kayak mau ke pesta aja. Kelewatan kamu ngerjain gue. Dulu waktu gue ulang tahun, kamu pernah ngerjain. Sekarang satu-satu, impas. Ganti baju dulu. Bentar ya. Tahun baru tidak harus dirayakan dengan kemewahan. Tapi juga tidak ada salahnya kalau kita mengucapkan farewell, selamat jalan untuk tahun yang telah sama-sama kita lalui. Dengan berbagai masalah, berbagai kesan, dan berbagai kenikmatannya. Oleh karena itu, saya sangat menghargai gagasan menantu saya, Mary, yang didukung keras oleh Pak Anjar, atasan anak saya, Jamie, untuk mengadakan acara ini. Untuk itu, mari kita luangkan sedikit waktu menjelang detik-detik pergantian tahun ini untuk melakukan evaluasi, introspeksi terhadap apa yang telah kita capai ataupun yang belum kita capai tahun ini. Serta melakukan rencana apa yang akan kita lakukan tahun mendatang. Yang penting, semua rencana itu haruslah yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi nusa dan bangsa, serta agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita merenung agar apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kita menjelang akhir tahun 1993. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa hari ini bikin?
capek juga ya. Alah, banyak tamu, banyak maunya sih. Sion yang paling banyak disuruh. Tapi sekarang udah bisa istirahat kan? Jelas. Semua figuran udah pada mudik. Gua bisa bernapas lega banget. Dan rumah kita kagak sumpek lagi. Ayo kita syukuri kemerdekaan kita. Yes. Hup. Semua pesawat penuh, full booking sampai lusa. Bis Express tiket habis. Idem. Sekarang kita transit lagi. Ya, para figuran main lagi. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.